Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Jumpa lagi. Hari ni kat pantai lagi. Dah lama tak buat apa? Video kat pantai. Ha ni saya rasa dah seminggu lebih saya tak buat video. Nak rehatlah pula. Lepas-lepas raya kan. Sekarang ada je dekat. Sama je, senang je dekat Kelebang je. Tapi area dia belah yang itu hari belah mana eh? Belah kanan ke belah kiri eh? Belah yang ini dekat pemandangan dekat Pantai Kelebang juga. Ni sama jogging lah ni. Matahari pun belum lagi nak naik. Tengah nak naik sana tu ah. Muka pun mata pun bengkak baru bangun kan. Dah orang kata 6 lebih. Saya dah datang sini tadi pukul 6, dekat 6:30 ke. Dah siang sebab pantai kan cepatnya. Sekarang tengoklah dah ada apa ya? Ni apa ya, kapal-kapal ni sebab area yang dekat yang sana bangunan lain kan. Yang ni dia dah tambak dah cantik dah. Ada kapal-kapal dah jauh dah. Ada orang kata apa ya, pemecah ombak. Ni pemecah ombak lah ni. Orang kata tapi dah tak boleh bagi masuk lagi sebab tengah nak buat projek kan. Biasa kalau orang kata kat ujung sana tu boleh mancing tu. Ni orang kata tengah kapal-kapal lah. Yang ni marina. Marina tengah buat tu. Yang mana tu tangan tunjuk. Tu. Yang tu. Tu marina lah ni. Orang kata. Dekat seminggu lebih kot. Saya tak buat video. Tak ada apa. Orang kata. Masak pun simple je kan saya cakap saya kat rumah ni. Tak ramai. Masak simple-simple. Kadang beli je. Tak ramai ni. Sekarang tengah air pasang ni. Ni saya tengah jogging lah. Tak ada apa. Buat vlog lah. Dah lama tak buat vlog kan. Jalan-jalan je. Ni sekarang pun macam nak hujan lah. Dah mendung lah. Kata ni ada orang. Ada orang kata ramai jugalah. Tapi Sabtu Ahad lagi ramai. Hari ni hari apa ya? Rabu. Rabu ke Khamis lah. Orang kata saya jalan-jalan je lah kat sini untuk apa? Udara segar. Orang kata rehat lama dah tak buat bilok eh. Orang kata ni bilok jalan-jalan. Tapi nak pergi jalan-jalan tempat lain. Sebab kan kita masih lagi KPP kan. Waktu tak ada ke mana lah. Sebab biasa tu hari pun saya balik kampung sekejap. Semua kat Melaka. Senang sikit lah. Tak adalah orang kata nak merentas negeri. Orang kata semua duduk dekat apa kat Melaka senang sikit. Inilah saya suka datang sini. Mana lagi nak pergi. Nak jauh-jauh kan. Pergi juga. Tapi orang kata biasa dekat tempat sendiri kan. Saya suka kat Kelebang. Orang kata dekat je kat sini. Kat sini pun hari apa ya saya pergi. Tapi saya tak buat vlog. Ada juga ramai juga mancing. Mancing boleh tapi berkelah tak boleh. Berkelah duduk berkumpul kan tak dibenarkan lagi kan. Ni je jalan je ha. Tu tengok kapal-kapal. Biasa petang-petang. Biasa saya kalau datang sini petang ataupun pagi. Ni sekarang tengah air pasang. Tu sekarang kalau tengok kan air tengah pasang tu. Dia kalau pasang ni kan tengah hari kan surut lah. Surut tak boleh lah nak mancing. Nampak cuaca kan tengah panas ni. Dah berapa hari panas lah. Satu hari je hujan itu hari. Sekarang tengah musim panas ni. Matahari nak mula naik. Tapi sebelah orang kata apa ya? Gelap. Tu. Matahari. Tapi rasa tak nampak sangat sebab tengah macam dia kan macam gelap-gelap sikit kan. Ni saya keluar pagi lah ni. Dia kereta letak nun jauh sana tu ha. Saya jalan ha dah sampai dekat penghujung dah. Ni hujung ni biasa dulu kalau saya mancing kat sini biasa dapat yang ikan yang macam ulau tu. Saya takut. Apa nama dia ya? Orang kata apa ya? Malong. Malong kot yang panjang tu. Kadang besar besar lengan pun ada dapat. Tapi saya tak masak. Saya geli dah siang. Biasa potong-potong bagi apa ya? Bagi binatang makan. Saya tak masak. Saya tak makan ikan tu. Ikan tu saya takut. Geli dah siang. Sini adalah. Kadang sini dapat glama, abolos, siakap. Apa ya? Kalau sini panggil apa ya? Ikan belukang. Betul.
Sini suka tengok ha. Ni enggak tak lama lagi kalau siap bangunan-bangunan ni semua cantiklah dia berubah orang kata. Jauh orang kata berubahnya. Ha ni jalan jogging balik. Ni dah makan dah berat dah ha. Asyik makan lemang ketupat ha. Lemang ketupat dah berapa hari raya kan. Ha ni yang tak buat video tu. Tu tanya-tanya kan kenapa tak buat video kan. Ha sihat. Ha semua sihat, saya sihat tinggal tak buat video. Tengah fikir nak buat video apa. Ha okey. Ni saja je ha jalan-jalan ha. Orang kata tengok pemandangan ha. Suka jalan. Orang kata kat rumah tak ada buat apa. Ha kau seorang-seorang pun kadang anak-anak kat rumah ha, kadang suami kerja kan. Ha jalan-jalanlah kat sini ha. Ha yang ini kat sini sekejap je. Saya keluar tak sampai 5 minit ha. Ha, tu nak tunggu matahari ha. Macam biasa ha. Tunggu matahari ha. Tak keluar-keluar ha. Ni bangunan-bangunan ha. Yang ni semua tengah tambak ha. Yang ni semua tengah ha, tambak. Kalau tengok daripada sini ha, dia dah buat macam ombak jauh lah orang kata ha. Dulu ha, sampai situ ha. Yang sana biasalah yang orang Melaka sini panggil ha, Pasir Cantik tak tahulah ha, nak buat projek dia bila ha. Ni ramai lah orang berjoging apa semua. Ah tu ada. Aunty-aunty, makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang ah semua ada ha. Dia orang berjoging. Ah ni kan kejap lagi sekarang. Tak lama pukul 9 je lebih ha dah panas. Ha orang kata laut ni orang kata tak sama macam kita kat kampung panas dia. Ha sini panas dia apa ya? Ah terik. Saya pun tak tahan ah. Ha, tu matahari dah nak keluar dah. Ha ni dah penat dah daripada tadi. Ke sana ke sini pusing ha tengok dah mencungap baru buat video. Ha ni penatnya ha. Pusing ni je ha. Susu kita ke apa ni kalau ni belum start lagi sebab kalau ni apa tu suka tengok yang pasti tu dia korek apa semua dia letak ha, dia bunyi berderung-derung bunyi dia. Ha bising kan. Ha tu dah bunyi bot dah ha. Ha sana bunyi bot ha. Ha seronok tengok orang naik bot dah lama dah. Dah lama tak naik bot. Apa tu? Ha dulu pergi naik bot pun pergi Langkawi, apa ya? Pulau Besar. Ha lama dah tak jejak kat sana. Kat Melaka tapi tak pergi. Ha Pulau Besar lah paling lama. Dulu kecil-kecil selalu pergi sana. Ha suka naik apa ya? Dulu orang tak panggil bot. Tak silap saya. Orang apa ya? Kalau kita panggil sini naik apa ya? Tongkang. Ah tongkang. Ah bukan sampan tau. Dia macam dia bising. Ah, dia bising bunyi dia. Kalau orang oh, kita lah sini panggil tongkang. Tak tahulah kalau tempat-tempat lain. Ah, suka tengok. Ha, tu matahari dah keluar. Ha, ni orang kata matahari yang ada vitamin. Untuk kulit. Ha, untuk kulit siapa nak nah, kulitnya. Ha, boleh. Ha, tapi kalau yang dah pukul berapa. Ha, jangan nanti kulit kita hanya. Orang kata masak kulit. Ha, nanti orang kata bukan dia gelap. Gelap tu tak jadi masalah. Tapi dia takut jadi kanser. Ha, matahari ni ada dua untuk kulit kita. Yang pagi tu boleh lah. Yang kalau dah ni tak elok pula untuk ni. Ha, tu saya suka tengok apa abang-abang yang apa tu. Yang ada bot tu. Ha, tengok seronok ha. Tengok kadang dia ada, tak tahulah buat trip mancing ke, apa ke. Cuma tak pasti. Ha, ni orang kata jalan dia. Ha. Jalan. Ha. Kata. Dah penat dia dah. Air dia tertinggal dalam kereta. Bawa beg tapi bawa beg dah tertinggal dalam kereta airnya. Ha, ni jalan dia ni. Ha, sini tak boleh lama sangat orang kata. Sebab masih lagi KPP kan. Ha, tak boleh berlongguk untuk jogging, untuk macam mancing dibenarkan tapi pun jarak kolam tak boleh lah orang kata. Ni lah kalau mancing pun dah lama dah tak mancing. Tak boleh nak pergi yang tempat yang jauh-jauh sangat kan. Kata duduk sini je lah kadang mancing sekejap aja. Lama dah betul ha. Dia duduk kat sini ha. Ni orang kata kalau kat sana saya rajin cari apa dia tu. Kepah pun saya dah lama tak cari. Kepah buah tanah lah kalau orang kata kat sini ha. Dia macam tu ha. Ha. Ni air pasang seronok ni kadang apa ya? Pakai kita tak ada umpan pun tak apa, pakai casting aje. Kata jalan je ha, tak ada buat apa ha. Dia macam ni ha. Apa nama ha. Tapi ni dah mati. Sini ada kerang kat situ lah. Dah cari dah lama ha tak cari ha. Kerang ha matahari dah keluar.
Ha, bersinar di mata. Ha. Dah lama. Ha, tapi sini keluar dulu. Kalau kat rumah terlindung, ha, lambat sikit. Ha, sini ha. Okeylah. Duduk ha, kat sini. Ha. Duduk sekejap boleh lah. Tak boleh lama-lama. Ha, ni Yomi dah lama dan kat sini. Ha, you mau kata ikat dekatnya. Ha. Ha, saya suka cuci tu. Ha. Ha, orang kata projek-projek pun tak siap lagi kan. Suku-suku market mega-mega ni. Ha. Duduk je lah. Ha, sambung nak balik. Sambung jogging. Letak kereta jauh sangat. Ha, tu lah. Ha. Kereta nun sana tu. Ha. Jauh tu. Ha. Jalan je lah. Ha. Hari ni kita tengok kapal-kapal pula. Itu hari tak ada kapal kan. Ha. Ha, yang ni kita tengok kapal. Kapal itu hari banyak juga kapal dia orang angkat apa? Batu-batu yang dekat tepi-tepi sini kan. Apa ya, batu-batu besar dia orang angkat untuk nak letak yang kat pemecah ombak sana. Banyak-banyaklah sebab ada Dato' Hakis. Ada juga Pantai Puteri pun ada tambak balik. Pantai Puteri pun saya pergi pun ada tempat dah. Dah tambak dah. Sebab apa ya, banyak pokok-pokok pun ada yang dah macam dia tak hakis kan laut kan. Orang kata kan ombak kan besar kan. Ni orang kata pun dia dah mula dah ke tengah sikit. Ha. Dulu dia tinggi sikit kan. Ni hakis lah ni orang kata. Dah hakis. Ha, nanti dia tambak lah balik orang kata. Sebab ni kan tempat pelancongan. Ha, sini dua yang biasa orang ramai. Pantai Puteri dengan sini lah. Dataran Kelebang. Orang kata satu Malaysia lah dululah nama dia. Dataran Kelebang pun ya, satu Malaysia pun ya orang panggil. Jom kita jalan-jalan lagi. Sambung jogging. Sambung jogging. Sambung jogging. Sambung jalan. Orang kata nah, sampai pagi kan. Suara pun serak. Mana taknya hari-hari minum air batu. Obe panas, cuaca panas. Ha, minum air batu. Hari lagi macam tak keluar suara. Ha, nak buat video pun suara pun macam tak keluar. Okey, nanti saya nak buat apa lagi nak buat vlog jalan-jalan ke masak ke. Masak tetap ada. Orang kata tinggal saya yang rehat. Nak buat review makan ke. Nantilah tengok pada mu nak buat apa. Okay, bye bye. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Okay, bye bye.